Mendekatlah. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya, sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayarannya lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja cuy. Oke cuy, di game kali ini gua main Faramis lagi nih ya. Udah lama nggak main Faramis, susah banget dapetin hero. Sumpah auto ban cuy. Auto ban kalau nggak di first pick musuh ya. Tapi di game ini gua main jadi roamer. Roam dire hit tentunya. Gua main full damage ya. Walaupun jadi roamer tapi gua tetap jadi mage lah. Kita lihat nih kekuatan dari item roam dire hit. Bentar. Kita upgrade skill 1 dulu. Hop, dapat 2 biji tuh. Ini gampang banget ya buat narik musuh nanti ya. Sabar, kita tunggu cooldown skill 1, kita tarik lagi nih. Pertama kita nyalain skill 1, tempelin ke musuh, habis itu skill 1 lagi. Oke, gitulah ya. Tujuan ditempelin ya biar musuhnya kena rantai gitu. Kalau udah kena rantai tinggal pencet lagi skill satunya buat narik. Yuk majuin minion. Oh, udah habis ini. Tarik. Hop. Nah, kayak gitulah ya. Gampang banget lo buat nariknya ini. Buat yang nggak bisa, wah kelewatan sih. Sabar. Ini sekarat bisa lo. Satu. Dapat dua nih. Oh, mantap kali. Oh ya, ini untuk skill 2 Faramis ini sama kayak pasifnya ODT ya. Jadi semakin banyak target makin enak pantulannya. Ah, mati dong. Enak banget sih sumpah ini. Gila, gua udah 3-0 loh, baru menit 1 cuy. Sabar. Tunggu orang lewat. Kita cicil aja nih. Ini Estes lewat gua cicil sumpah. Wah, udah lewat ya. Gas kena. Iya, setengah darah dia. Terus juga enaknya nih, skill 1 Faramis bisa nembus tembok ya. Wah, bisa tuh. Gasken, terobos, dapat 2 nih. Mati gak? Aduh, gak mati pak. Wih, mati dong. Ah, mantap. Oh, mantap nih, pasif gua tadi banyak cuy. Ah, mati pula. Jadi, pasif Faramis ini bisa mengurangi waktu respawn ya. Waktu buat hidup kembali gitu loh. Sabar, kita harus zoning turtle-nya dulu nih. Jadi jangan 24 jam nge-GB terus di godland. Jelek tuh. Tak bisa lah macam tuh. Jelek kali. Sabar. Oh iya, BTW di game ini gua main duo sama cewek gua ya. Gua pakai item anti lempar jawhead dulu biar dia nggak sama lempar nanti. Soalnya pernah nih di game sebelumnya gue dilempar setan. Mati ke dalam turret lagi. Aduh, firasat gue jelek dah. Gue gak ada skill 1 buat narik stun. Wah, GG. Si Fredrinnya GG dia.
klasiknya pakai ulti dan retri. Ya, ya keluar dari areaku ya hilang lah itunya. Ah bisa nih. Makan bro. Dapat dua tuh. Nah gitu. Mati. Ya Allah darah sisa 38. Astaga, astaga. Satu hit lagi tuh, setang lah. Wah. Udahlah ya. Berarti emang belum ditakdirkan buat mati. Oke, kita lanjut GB. Bisa nih. Tarik. Oke, bisa. Ya Allah, tak bisa. Di heal dia. Wih, bisa. Sini, sini, sini. Bisa tuh. Aduh, sabar 3 detik. Yah, ada Verdi Sambo. Udahlah, kabur, 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 kabur. Wih, kena tuh. Gak mati lagi. Wah, ini para-para hoki nih emang. Udah lah, kita recall aja dulu. Aduh, ketahuan gak nih? Ah, rame, rame, rame. Gak bisa, gak bisa. Sabar aja dulu. Ah, bisa nih. Tarik. Yah, miss valenya. Min satu chemistry lah nih. Sabar, 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 sabar. Tuh, dia lagi dong dapat. Susah nih. Dia emblem sawi ya. Terus juga dia pinter lah si turtle-nya pakai ulti terus retri. Kita masuk sini. Ah, ini posisi gua nggak ketahuan nih. Jadi aman kalau mau narik. Dapat dua nih. Tarik. Yuhu. Bisa gak tuh? Mati. Gak mati. Tuh. Sini. Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Ah, mantap. Mati sendiri tuh. Oke, sekarang sabar, sabar, sabar ya. Wih, gak kena. Mana dia? Oh, dia ngecek skill 2 nya. Ini dia maju. Sambil mati. Ah, mati. Hop. Mantul, mantul, mantul. Wah. Mati gak? Nah, akan mati kan. Apa aku bilang? Dia nih skill 2 dia nih semakin sakit kalau ada targetnya banyak ya, cuy. Kalau kena targetnya banyak. Tapi kalau skill 2 nya cuman kena satu musuh terus gak ada minion, gak ada buff, gak ada musuh lainnya, itu susah. Jadi harus dempetan ke minion musuhnya. Atau kalian yang harus pintar-pintar narik musuh ke arah minion. Macam itulah kira-kira. Jadi dengan skill 2 farm bisa kayak gini bisa banget loh buat counter ulti dari glue. Glue kan ada banyak target tuh, ada anak-anaknya kan ultinya kan. Jadi kalau udah kena skill 2, wah itu mantul 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 damage-nya. Bisa langsung sekarat atau enggak mati glue-nya. Jadi buat yang bilang skill 2 Faramis no damage ya, wajar aja no damage ya. Kalian kenainnya enggak pintar gitu. Targetnya cuma satu, dia sendirian. Gimana mau sakit? Gua ada ulti santuy. Aduh, aduh, wah. Wah, anjir, gak sakitin Clodo-nya. Bisa nih. Aduh, gua terlalu maksa deh. Eh, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Gua tadi full stack ya. Jadi, waktu respon gua singkat banget dah. Ini gak gua cut ya. Bukan gua cut ini. Emang kayak gini ciri khas dari Faramis. Semua skillnya tuh ngeselin, termasuk pasifnya ngeselin semua. OP semua. Benci banget sama Edit. Edit. Edit punya 2 skill CC. Terus juga semakin digebuk malah semakin sakit Editnya. Wih, baik banget Cloud-nya. Ngasih gua kelomang loh dia. Nah, bisa nih. Aduh bro, bro. Hari gini first pick Estes. Dia belum tahu dah kalau Faramis lebih OP daripada Estes. Bisa gak nih? NU edit. Oke, oke, gaskan. Bisa loh ini. Gua ada flicker sih. Eh, mundur, mundur, mundur. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Sabar, sabar, santuy. Ya, dikejar. Sini, gua taruh sini. Aduh, mati. Ini, sekarang nih. Ah, pasif dari item ROM gue udah aktif cuy. Langsung mati dia. Ikut tarik bisa nih. Ya Allah, min satu chemistry lah. Tim gue pada bubar lagi.
Ngapain gua recall? Darah penuh recall. Nah, kan ada kan? Ini kita cicil aja sih. Hop. Tuh, setengah darah tuh. Gimana coba ada banyak minion tadi? Itu bisa aja langsung mati loh. Beneran dah. Yuk ambil tuh. Tuh enggak dapat. Enggak pandai last hit ini si Valenya. Sabar aja, sabar, sabar, sabar. Kita tunggu si Claude. Nah, ada lagi dia. Kita cicil aja sih. Ayo lu recall lagi lu, setengah darah lagi dia. Aduh, ada si Edit. Ada Edit. Kita cover aja dari sini. Mundur sih. Bisa enggak? Bisa enggak nih? Ya keras masih ya. Ya udahlah. Enggak bisa, cuy. Ini kita jangan terlalu late game ya. Bahaya nih ada Estes. Estes itu hero late game loh, kuat dia di late game. Makin deras healnya. Bahkan lebih haram lagi kalau ada combo Faramis dan Estes. Eh sini, ey. Lordnya di atas loh. Lordnya di atas nih, sini 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 sini. Wah, moskopnya di bawah lagi, jauh banget. Sabar, sabar, sabar. Aduh, ini susah nih. Gua bukan hero TB. Oh ya, ada Edit sini. Awas, awas, awas. Gua tarik nih. Gua jauhin dari Lord. Aduh. Wah, jelek nih warnanya. Sumpah jelek, 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 jelek. Sekarat. Sekarat semua lo. Ah, rata nih sama moskop. Oke, gua hidup lagi. Ratakan, bro. Ratakan, bro. Mulai mengecewakanku. Oke, mati tuh. Nice. Ah, itu. Itu pasti mati tuh. Awas, dibalikin momennya. Si Sambo itu semakin banyak darah putihnya, semakin sakit damage-nya. Jadi kalian jangan main-main ya sama Sambo yang darah merahnya sedikit, terus darah putihnya banyak. Wah, bisa-bisa kalian sendiri mati. Aduh, stack pasif gue cuma 5 nih. Kita cari dulu. Ah, lumayan, nambah 1. Eh, bisa nih. Gaskan yuk. Bisa, 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 bisa. Tuh, dapat tuh. Wah, mantap banget. Sumpah combo-combonya. Bisa nih. Wah, wah, anjir. Wah, pinter Claude-nya sumpah. Claude-nya dari tadi kayak gitu dah. Dia masuk pas gua udah ulti. Eh, tapi tetap rata. Ini bahaya nih Claude yang gak ada counter. Bentar, bentar. Skill 2 Vale. Bisa lah cancel ulti Claude. Bentar, bentar, bentar. Ini keyboard gua kayak tai dah. Nah gini. Kita zoning aja nih. Woi, nih gila. Kok komen support bukan main tank. Offset banget mamang, mamang. Anjir, anjir. Gak bisa tuh. Waduh. Walah, jelek, 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 jelek. Hampir gua mati. Aduh, jelek banget sumpah ini. Sabar, cari darah dulu. Weh, ini lolnya sekarat loh. Teris lah sini dong. Wah, Teris lah malah ke atas. Eh, Vale. Ngapain Vale lama banget ulti? Ah, sumpah. Malah mencar loh. Setang lah ini Vale, kelamaan lagi kombonya. Malah ke atas sih Teris lah yang ngapain dah. Udah jelas lagi lo tadi. Turun atas juga udah banyak jebol lah tuh. Oke, hey, kau tuh bukan Jilong, Teris lah, udah cukup lah ya. Sejak kapan Teris lah ngepush turret? Buar nunggu aku. Wah, sumpah udah gila. Udah jelas tadi musuhnya Lord, ngapain nunggu kau? Minta ditunggu, wih dia. Wah, pinter pula pakai freeze. Si Edit ngeselin, iya, sabar ya, bentar ya. Oh, pesan gak? Aduh, aduh, sakit tuh, sakit tuh, sakit tuh, sakit tuh. Oke, ini kayaknya masih aman sih. Nggak bisa end musuhnya. Mana dia? Sini kah? Nggak ada sini. Nggak ada orang sini. Woi, Teris. Estes. Estes nih. Aduh. Wih, mantap. Mantap banget ini. Ini bisa nih. Hop. Aduh, susah kalau target sendirian.
bisa gak, bisa. Bisa gak? Yoi, mati dong. Sip dah. Udah cukup, tarik mundur. Tarik ulur ya maksudnya, jangan digas terus. Ini minimal butuh item defense 1 ya. Jadi gua pilihnya immortal. Aku akan memberikan segalanya. Lord way. Minion. Aduh, ini seharusnya tugas XP loh, tuh di bawah tuh. Tugas teris lah tuh di bawah. Tapi ya udahlah. Mumpung si MM-nya di bawah tuh, bisa enggak nih? Kalau tuh di bawah loh. Bisa nih kalau kita mau. Aduh, kayak mana ya? Sabar. Ini. Aduh, udah nyampe. Ada edit di sini. Sabar lagi. Kena tuh. Tiga. Gak mati ya? Gak kena. Ini. Aduh. Sumpah bingung cara warnya kayak mana. Sabar, gua enggak ada flicker lagi. Bentar. Tuh, tarik tuh. Eh, mati. Bisa enggak? Pecah tuh. Oke, gaskan. Tarik itu. Ah, mati. Nice banget sumpah. Ini sumpah nice banget. Enggak ada di sini. Woi. Sambo di sini nih. Tuh kan. Mata gua nih paling jeli buat lihat minimap. Mati. Nice. Akhirnya ini rapi juga warnya. End gak sih? Ini sisa. Sisa fear doang, coy. Bisa. Yuk, gaskan yuk. Dorong minion dulu. Sabar. Kita langsung flickerin ya. Dapat nih. Hop. Wih, gila langsung mati. Ah, mantap. Ini akibat ini loh, apa nih? Item ROM dare hit ya. Makanya damage gua jadi makin sakit. Udah legend 2 nih gua. Gimana rank kalian? Kalian udah pada mythic kah? Coba tulis kolom komentar ya. Wah, ini OP sih. MM mana coba yang enggak mau di GB sama Faramis? Si Moskopnya atau MVP? Dia keenakan tuh gua GB. Oke, cuy, mungkin sampai sini dulu aja untuk gameplay Faramis gua kali ini. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga di-subscribe bagi belum. Thank you buat semuanya.